sorry aku cakap kan kepada customer, kalau korang nak jimat sekalipun, tak payahlah letak jauh sangat pin location tu kan. Tak apalah, mungkin dia nak jimat sangat, apalah aku sedekah, aku halalkan. Hello, I'm Arisa, welcome to my channel. Saya mahal ni. Hai. Hello. Assalamualaikum dan hello warga-warga YouTube. Okay, aku dapat satu order di McDonald's ya, McDonald's ayam bi. Jom kita pergi dulu. Let's go. So kalau korang pergi mana-mana McD, korang jangan lupa untuk bawa bag grab food. Ini bag grab bag. Tote bag grab food, korang jangan lupa nak bawa. Kalau tak, korang tak dapat nak ambil pesanan korang. Tu okey lagi, segelintir lah kan, sebab tak semua segelintir. Jadi korang hajar, dia akan marah kau. Cakap kuat-kuat, oi, bag grab mana? Macam tu, contoh aku dah terkena. Bagi aku tu, that's a very rude behavior. Memang korang hajar nak mampus. Hai, alright. Terima kasih. Macam kejap lagi, tak respect langsung orang. Betul, rider mungkin terleka, tak ingat ke kan. Dah lupa nak buat bag. Penat lah buat kerja. Panas hujan. Kalau nak ikut SOP tak kisah. At least cakap je dulu, bang. Kita ada SOP. Abang boleh tak tolong ambil bag abang? Sebab ini prosedur kami. Simple. Staff ni, tolong cakap elok. Rider juga manusia. Siapa terasa, rantak korang lah. Ini hanya teguran. Itu hari pun aku tegur pun, kau buat cabut bodoh je kan. Macam ni lah. Teguran secara video. Adakah sistem Grab akan kembali bermasalah? Itu adalah satu kemuskilan bagi akulah. So takpelah, kita tengok. Mungkin dia downgrade kat aplikasi ni. Order aku makin laju, mungkin lah kan. Alhamdulillah, aku lagi suka lah pak. Order makin laju kot, siapa tak nak. Sebabkan upgrade order slow, buat apa? Baik downgrade, tapi order laju. Betul ke tak? Jom kita tengok dulu berapa aku dapat. Okay, aku dah nak sampai dekat rumah customer. Encik Nafiza. Oh boleh. Oh boleh, hati-hati dek. Okay, masih sama. Alright, terima kasih. Nasib baiklah. Akaknya okey, baik. Senyum. Dan orang ni pun cantik. Alhamdulillah. Tiba. Kalau bagi aku, bukan masalah cantik, bagi aku, senyum. Dengan senyuman, kau mencerikan hati orang yang menghantar. Dan juga, kalau nak tahu, senyuman, satu sedekah. Kalau lagi banyak kau senyum, lagi banyak kau sedekah. Sebab dengan senyum, kau mampu mencerikan semua orang. Senyum, tak perlu kata apa-apa. Senyum, tak perlu kata apa-apa. Senyum, senyum sana, senyum sini, senyum sekali lagi. Wah, apabila kita senyum, semua orang turut senyum. Baru saja dapat satu order nasi lemak dekat nasi lemak Salihah. Sampai, jom kita gerak. Kita sampai dah. Oh, sekejap ke? So, kita tunggulah. Masya Allah, 12 siap. Tadi saja. Okay, masa ya. Okay, order aku 12 nasi lemak. Suruh muat sebab aku. Okay, alhamdulillah muat bag aku. Ngam-ngam bag aku baru sampai dekat customer. Oh, dan sebabkan tangan penuh, tapi aku tolong. Okay, nasi lemak. Okay, thank you. Terima kasih. Dan tadi pun aku dapat satu order. Tadi aku cancel. So, tadi aku dapat satu berita. Salah seorang rider Grab, dia punya anak baru saja masuk hospital. Anak dia mempunyai ketumbuhan di mulut ya. Dalam mulut ke di mulut, tak pasti. Dan mana perlukan operation dan perlukan kos RM10,000 plus minus. So, aku minta semua jangan tonton video aku. Kita doakan semua dalam keadaan baik lah. Termasuk anak dia, baby dia. Kita doakan yang baik-baik pada brother ni. Satu kak, oh berdua ni. Kawan. Ah, kawan. Kami lagi dekat Sentul. Oh, Sentul. Sentul sama juga ah, cuti hari Selasa je. Haa. Okay. Kau apa? Sebelah? Last start tadi aku 10 tadi. 10 sampai pukul 2. Rehat. Pukul 5-6 gitu start balik. Sambung balik sampai pukul 9. Dia nak kasi. So, air dah beli. Saya selalu steam aku. Sedap air dia. Tak sapat orang kita. Aku baru saja dapat satu order lagi. Alhamdulillah. Dan order yang aku dapat ini adalah double order. Tak apalah, rezeki aku. Sebab aku cancel satu tadi kan. Tak apalah, alhamdulillah lah. Rezeki aku hari ni. So, let's go. Aku dah nak sampai kepada kedai Subway. Jumpa rezeki tu. Buat betul. Oh, usuk lah. Usuk lah. Ha? Kenapa buat apa? Beli Subway lah. Tuh. Ha? Dia kenal mamat ni? Dia kau buka lah. Haa. Buat apa lah. Kenapa? Dia buat apa? Haa, buat okey. Kenapa? Jadi kenapa? Tahu lah. Dah jumpa lah mamat ni. Bumi. Ada apa lagi kau nak promote lagi? Cepat cakap. Haa, saya nak promote kali ni review lock. Okey, yang ni Arisa. Video baru. Saya. Cari takah pun. Cari macam bukan.
letak dia memang muka dia tak lompang. Okay. Yeah, by the way, ini perkenalkan semula, ini Riz Vlog. Nanti aku akan letak muka dia. Dan dia adalah YouTuber Otai. Otai jadah ya. Dia Otai. Dia bagi nombor lorong ni. Nombor rumah dia, tapi tak apalah dia bagi nombor rumah dekat ni. No. Tapi asal dia tak bagi nombor rumah terus lah. Jimat kos. Jimat tu bodoh. Tak jimat kos dia. Tak detect. Habis aku rasa jimat kos. Okay, Rizulok. Okay, idola. Abang idola. Dan dia adalah kata apa? Yang selalu push aku untuk teruskan buat video. Buat video-video. Okay, sama-sama kita naik. Sama-sama naik. Jangan lupa untuk subscribe Riz Vlog. Okay, terima kasih banyak. Aku dah nak sampai ke. Dia tengah buat ayam. Habis kot. Terima kasih. Jom. Maka aku dah lama tak buat TTC. Sebelum kita sambung, dah tiba masa untuk kita TTC atau tiba-tiba call. Tanya kepada Riz Leon Channel. Kerana menjadi bintang TTC. Siapa-siapa yang nak di TTC atau tiba-tiba call, korang bolehlah subscribe aku. Sebab aku akan TTC orang-orang yang subscribe aku sahaja buat masa ini. So, apa lagi? Subscribe lah. So, aku dah nak sampai rumah customer. By the way, sorry aku cakap kepada customer. Korang, kalau korang nak jimat sekalipun, tak payahlah letak jauh sangat pin location tu kan. Korang pin location tempat lain, korang just pin location jalan je. Korang tak pin location dekat rumah korang. Ah, macam ni lah. Alright. Nak jimat sekalipun, aduh. Kau pergi pin jalan je buat apa? Ha, ni aku dapat satu lagi order. Sebelah air rumah, dia pin dekat rumah. Betul-betul rumah dia. Muncul dekat map. Texas bang. Ini bang, terima kasih banyak. Semua first double order aku ni, dia pin dekat sini je. Dekat betul-betul permulaan jalan kawasan teman dia. Lepas tu suruh cari rumah dekat 200 meter. Nampak sangat ada pin dekat sana, nak jimat ni pasal. Come on lah customer. Tolong, tolong sangat-sangat. Letak alamat dengan betul dan pin location dengan betul. Tak susah pun. Alamat lain, location lain. Takpelah, mungkin dia nak jimat sangat. Apalah, aku sedekah. Lagi 200 meter tu aku sedekahkah pada customer. Aisah aku tak tuntut, aku halalkan. Sebab apa? Konsep customer always right. Konsep tai kucing. Ini hanya sebagai teguran aku kepada customer. Okay geng, aku doakan korang semua berada dalam keadaan kesihatan yang baik, dilimpahi lagi dengan banyak lagi rezeki. Dan korang jangan lupa untuk menjaga SOP. Korang jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Serta jangan lupa onkan butang notifikasi anda untuk mendapatkan lagi video-video terbaru aku. Itu sahaja daripada aku. See you in next video. Assalamualaikum. Bye-bye.